Pemirsa, sejumlah personil Pulau Buru Maluku punya cara tersendiri membangunkan warga muslim untuk sahur. Para personil ini keliling kampung sambil bersalawat dan menyanyikan lagu-lagu yang bernuansa Islam. Sejumlah personil Pulau Buru Maluku melakukan patroli sambil membangunkan warga muslim untuk sahur. Dengan antusias, sejumlah personil Pulau Buru ini, mereka keliling kota Namlea, Kabupaten Buru Maluku, sambil bersalawat dan melantunkan berbagai lagu dendang sahur. Para personil ini mendatangi rumah warga di kota Namlea untuk membangunkan warga sahur sambil menyanyikan lagu dendang sahur dengan sekencang mungkin agar mengingatkan warga muslim setempat. Dengan cara ini, polisi untuk menjaga keamanan selama bulan suci Ramadan agar berlangsung aman dan juga lancar. Dengan menggelar tradisi dendang sahur ini dengan tujuan untuk memberikan pelayanan khusus bagi masyarakat, khususnya di kota Namlea yang mayoritas beragama muslim. Selain itu, tradisi ini juga dilakukan untuk bersilaturahmi antar sesama umat muslim di kota Namlea, Kabupaten Buru selama bulan suci Ramadan berlangsung. Dari Pulau Buru, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan.